Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Javacom Jember, yang mana pada hari ini saya akan membahas tentang rumus if pada Excel. Nah, fungsi dari rumus Excel if adalah untuk memberikan hasil menyesuaikan dengan nilai yang ada pada suatu kolom. Misal, kamu ingin membuat pernyataan dari contoh ini. Bila harga satuannya lebih dari Rp50.000, maka hasilnya akan mahal. Dan bila sama dengan atau di bawah Rp50.000, maka hasilnya murah. Rumusnya adalah sama dengan if buka kurung total harga kalian klik lebih besar Rp50.000 mahal, jika kurang dari Rp50.000 maka murah, enter. Nah, seperti itu ya. Lalu di pojok kanan bawah kalian tarik ke bawah seperti ini. Karena nilainya di bawah 50.000 maka keterangan murah. Sedangkan untuk piring, karena total harganya di atas Rp50.000 maka keterangannya mahal. Untuk mangkok, karena total harga di bawah 50.000 dan hanya 27.000 maka keterangan murah. Dan untuk cangkir, karena total harga di atas 50.000 maka keterangannya adalah mahal. Nah, seperti itu ya. Bagi kalian yang belum paham, kalian bisa komen di bawah. Tapi jika kalian yang belum paham, kalian bisa komen di bawah. Tapi jika kalian sudah paham, kalian bisa mencoba di laptop atau di komputer kalian masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih.